Oke Lur, sekarang kita beralih ke Kuala Tunggal. Jelang HUT RI ke-77 tahun, penjualan atribut bendera merah putih di kota Kuala Tunggal mulai menjamur nih. Hal ini terlihat di sejumlah persimpangan dalam kota Kuala Tunggal. Namun sayangnya penjualan bendera masih terbilang sepi nih. Nah, mudah-mudahan aja pas hamin berapa menjelang hari H bakal rame nih. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Meski hingga saat ini penjualan bendera merah putih belum terlihat ramai, namun para penjual bendera musiman ini tetap optimis menjajakan dagangannya. Sebab biasanya penjualan bendera terlihat sejak 1 Agustus, namun sayangnya hingga saat ini penjualan bendera belum terlihat ramai pembeli. Hal ini seperti diungkapkan Ade, menurutnya biasanya sejak 1 Agustus ini penjualan mulai terlihat ramai, akan tetapi saat ini justru masih sepi. Sebab kemeriahan hari kemerdekaan di kota Kuala Tunggal tidak semeriah seperti tahun sebelumnya. Hal ini terbukti pada penjualan bendera saat ini masih terbilang sepi, bahkan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini dirasakan sepi penjualan bendera. Meski begitu, ia tetap optimis menjajakan bendera merah putih ini. Berharap seminggu jelang hari kemerdekaan ramai pembeli. Masih sepi ya? Iya. Ini Kang, sejak kapan kita sini jualannya? Ada udah 1 minggu lah. Udah 1 minggu ya? Berarti kita memang musiman lah ya jualnya gini ya? Musiman. Untuk yang kita datang sendiri dari mana nih kayak benderanya? Dari Bandung. Bandung semua ya? Mungkin Kang, untuk harga sendiri berapa dijual? Macam-macam. Dari harga berapa tuh Kang? Dari harga mulai 20-25. Tergantung jenis lah ya? Ya. Biasanya ini bakal rame nih kapan Kang, kalau penjualan kita nih biasanya yang sudah-sudah? Selain Ade, ucapan senada juga diungkapkan Iyad. Menurutnya sejak pandemi imbas COVID-19 selama 2 tahun belakangan ini, penjualan bendera merah putih kian menurun. Sehingga saat ini ia terpaksa mengurangi sedikit stok bendera merah putih, sedangkan untuk harga bendera sendiri relatif standar, yakni dari harga Rp5.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis dan motif bendera itu sendiri. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.